Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Ter kepala. Lilis teh yakin. Ini pasti yang ngambil si Kriwil. Kasihan Hurek. Lilis teh yakin, pasti kalung Lilis teh diumpetin di sini. Emang yakin si Kriwil mah tidak akan mencuri. Atau teh jangan-jangan kamu umpetin ya di tempat lain? Enggak, tidak. Itu pasti lu orang salah nano Lilis ya. Ingat-ingat, mending cari lagi yuk, periksa tempat lain ya. Makasih Pak Tua sudah membela saya. Ayah, gue tahu kamu tidak bersalah. Kamu cari dulu kalungnya ya. Jadi sebelum kita latihan, harus pemanasan dulu lah. Biar otot-otot kalian itu nggak tegang. Setuju! Setuju! Luna, kamu jangan tangannya. Cepat. Tenggakan tangannya. Goyang-goyangkan. Teruskan digoyang. Goyang-goyang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Terus! Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Terus gini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Duh, Bang Bonar, kenapa jadi Gangnam Style? Iya, nyanyi. Ini sekarang prakteknya nih ya. Nanti, ini. Kalau datang lawan kalian dari sini, geser ke kiri. Badan kalian ke kanan, ambil lagi. Putarlah kan. Nah, datang lawannya. Justru kalau misalnya kasih hilang itu bagus. Berarti rumah ini kan kita bisa jual, ya kan? Terus nanti uang hasil jual rumah ini kita buat. Mobil kan? Buat beli rumah baru. Jangan. Mobil iya, tapi angkot ya. Angkot. Tua, jangan sedih lah. Senyum dong. Kalau cemberut nanti cepat tua sama tua. Oi temukan kalung di dalam lemari. Oi sudah bilang kan, kalau orang lupa naro. Lilis teh yakin kalau kalung itu teh udah hilang. Haiya, sudahlah. Jangan main tuduh lagi. Nah sekarang lo orang minta maaf yang lo orang tuduh. Kriwil, minta maaf Mas Kriwil. Ayo minta maaf. Mak tua, tidak perlu minta maaf. Saya yakin
waktu tidak sengaja menuduh saya. Bener kan? Nih, kalungnya ambil. Senyum, kan kalungnya sudah ketemu. Ya. Sekarang makin ayu ya, kalau pakai baju bola. Bu Sarah, cantik kali Bu Sarah pakai baju bola, Bu Sarah. Bang Bunar ngapain tuh kesini? Bang Bunar ini kan pelatih, harusnya dampingin anak-anak sana. Pak RT itu nggak tahu, ada yang lebih penting tuh didampingin. Bu Sarah ini. Hei, Bu ya. Bu Sarah. Kita mesti nonton sekarang ya. Ih, saya teh nggak mau. Kenapa sih Koko maksa-maksa Lilis? Kali yang romantis banget sih. Ya, bisa aja Neng Yati ini. Kenapa mesti pakai kaos bola segala sih Kok? Kita orang mau nonton sepak bola, melihat pertandingan si Kilir. Lupa Mi, ya ampun. Hari ini gue sama Kilir itu lagi tanding bola Mi. Iya terus? Ya kita harus nonton Mi. Ih, ayo Mi, nonton itu kan limited edition. Ayo. Tuh, apa kata Oe? Ya, ayo, ayo. Ah, sebentar. Oe belum nutup kios. Sebentar. Jangan pernah menyerah.
pemain bola profesional.